Warga merekam kebakaran yang menimpa bangunan ruko di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang, Jawa Timur. Api berkobar hebat membakar bangunan berlantai 2 tersebut. 3 penghuni rumah selamat. Petugas terpaksa menutup seluruh ruas jalan. 6 armada damkar Kota Malang dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat kebiasaan pemilik rumah membakar kertas-kertas bekas. Masa berunjuk rasa dan memaksa masuk kantor KPU Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kelompok massa diduga pendukung seorang caleg dapil 2 Lombok Barat menolak penghitungan surat suara ulang. Massa merusak pintu gerbang, sejumlah orang diamankan polisi. Penghitungan surat suara ulang dilakukan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi. Penghitungan dilakukan pada tingkat kabupaten pada 83 TPS.